قلت الله يا أيها الذين آمنوا وهي orang-orang yang telah beriman. Jadi amanu menyuruh berpidaya, amannya kalimat fi'il madhi. Asal kata daripada amana yukminu. Jadi pada kata nasib amana, amana, amanu. Amanunya kalimat jamak. Kemana wahai orang yang beriman? Wahai orang yang telah beriman. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alladzina min qablikum. Sebagaimana puasanya telah Allah fardhukan kepada orang sebelum kamu. Kamu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, karena ayatnya berbeda dengan Nabi. Jadi sebagaimana umat-umat sebelum kamu, wahai Muhammad, umat Nabi Nuh, umat Nabi Idris, umat Nabi Lut, umat Nabi Hud, dan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ketunya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasanya wujudlah sebagai sarana ibadah yang dapat mengantarkan kamu, kita semua, kepada satu sifat yang mulia, namanya takwa. Jadi wujud dengan puasanya, dan yang wujud kurungnya takwa. Jadi berdasarkan ayatnya, para teman sekalian, yang perlu kita ingat atau yang perlu kita garis bawahi, nalai perkara hanya yang penting hanya cuma oleh perkara pertama kata kata kuasa. Yang keleh kata kun bertakwa. Iman, kuasa, dan takwa. Lelang kata ku yang harusnya ingat, iman, kuasa, dan takwa. Jadi mereka beli para ulama. Pertama, kita bahas tentang iman. Iman yang berkaitan dengan iman. Saya sering kita dengar, hai, kekak pegahnya, yang itu binasa iman. Hai, kekak kunnya, yang itu gadah iman. Perkara yang berkaitan dengan iman. Nah, pegah dari para ulama di dalam kitab Masa Ilal Muhtadin. Jadi mimi kalian tahu tentang apa SD. Jangan tergolong tua lagi yang tanya SD. Baik SD nggak tahu. Kau dapat kitab Masa Ilal, Masa Ilal. Kau nampak dari ulama dalam kitab Masa Ilal soal jika kita ditanyai orang kenyamanan di mana? Soal jika kita ditanyai orang, kau tanya orang apa yang dikatakan dengan iman? Apa arti iman? Jawab bahwa yang dikatakan dengan iman, ikrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Apa yang dikatakan dengan iman?
ikrar bil lisan. Kumana ikrar? Ikrar artinya mengakui atau mengucap. Ngaku tak akui, ngaku tak ucap dengan lisan. Dengan lisan. Lisan menyebarkan tangannya boleh tanya. Lidah. Tak akui dengan lidah. Putra yang tak akui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang tak akui. Tu yang tak akui, aku bersaksi bahwa hanya Tuhan lain yang berhak disembah kecuali Allah. Lengkap saksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nyanyi yang terakui melihat. Geger dengan ikrar bil lisan. Kemudian yang kedua kan sekedar ikrar bil lisan. Benar tak tasdik dalam hati. Kumana tasdik? Kumana tasdik? Tasdik asal kata daripada saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Berarti menyuruh pada yang arti tasdiknya kalimat masdar. Asal kata ini saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Pemana tasdik? Membenarkan. Pemana membenarkan? Meyakini akan kebenaran. Hana ragu-ragu dalam batinnya kebenaran yang tak ucap melihat. Oh yang tak ucap melihat mana? Bahwa mana Tuhan lain yang tak tembak kecuali Allah. Berarti Allahnya tak yakin hana ragu. Betul bahwa Tuhan hanya Allah. Itu tasdik. Tak yakin bahwa betul Nabi Muhammadnya utusan Allah. Tak yakin dalam hati kebenarannya. Itu dengan tasdik. Makanya para jemaah sekalian, faktor Abu Bakar berbohna atau bergelar dengan Abu Bakar Siddiq. Nantinya cerita faktor betul Abu Bakarnya Abu Bakar Siddiq. Faktor bergelar dengan Siddiq. Arti Siddiq benar dengan pengertian bahwa dia meyakini kebenaran terhadap Rasulullah, maka betul Siddiq. Waktu Nabi Muhammad lir Isra Mi'raj bercerita bahwa unta ya bukan bahwa anu bulan kali lutik ulangi saya terima sembahyang ikut lewat kafe kulit ayo Muhammad menyebut lantai di nyokar rupa kan mungkin Allah betul ya kekulia nanti menyokar kafe kekulia bahan bakar kayaknya kemudian menjawab bahan bakar waktu yang bakar bahan bakar langsung menjawab yang bakar pernah itu sobat Muhammad Muhammad yang betul karena yakin kebenaran Rasul yang disampaikan oleh Rasulullah maka dekatlah Abu Bakarnya Siddiq. Makanya para jemaah sekalian tanya hak akan ke umat Nabi yang Siddiq sebelum dalam batinnya membenarkan kebenaran Rasulullah. Hanya itu sebagai hamba Allah yang Siddiq.
sebelum tanya membenarkan dalam hatinya akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Belum tanya di kredit. Tanya mandum yang terhadir Pak masjid yang mulia. Nata yakin Tuhan tanya Allah. Yakin. Nata benarkan bahwa Allah yang betul. Betul. Putrai yang tahu betul. Allah sebagai Tuhan. Tapi putihnya yang bahwa walaupun tanya kata yakin Allah betul, tapi tanya mantan aku terhadap Allah. Horat aku betul. Red janji-janji Allah tanya betul. Red janji tak? Janji Allah. Kalau aku hala mati mantan aku kaktif ni. Ini kaktif ni. Nakal Allah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'. Artinya nebetkan oleh Allah Al-Qur'an yang diubah bagi Nabi. Purwala Al-Qur'an gitu keubah. Dengan makna menyotanya sakit, kenapa yang saya berdaya ke coklat? Maksudnya coklat, kenapa yang saya berdaya? Untuk baca Al-Quran sakit itu, kenapa yang saya estrostop langsung saya baca surat Al-Quran menantikannya dengan abio. Anak ayahnya apa kiri baca apa? Karena yang diubah, nyantol gak? Allah, mana dengan perlu ini? Patutnya ulung yang yakin bahwa kita baca Al-Quran boleh. Yang kemana bahwa ke Allah tanya yakin, ke janji Allah tanya mana yakin. Oleh karena tanya ke janji Allah mana yakin loh, sebagaimana yakin tertutup eh, maka itu kebanyakan penyakit nifaq. Kok penyakit nanti? Nifaq. Kok mana nifaq? Ragu terhadap janji Allah. Nyogolok berpegah janji-janji lain. Berpegah janji lain. Berpegah Allah Al-Quran. Menyogol janji berarti mengkawin. Maka mengkawinnya Allah akan berkekayaan. Nyangka. Itu janji mana tadi itu? Rolling itu anak peng mana? Lelaki mukui lapis peng. Dia lelaki yang terang, baru belum dia lelaki. Bagaimana menjadi satu kawin mesti menjadi semua. Kui nanti kan mengobrol dengan lelaki mana? Padahal bukan apa menyukai tip, tapi kawin kan? Ya. Wamil yang takdirlah ya janganlah menyatanya bertakwa kepada Allah, Allah akan pergi jalan keluar. Ini janji Allah. Patut dong yang yakin yang demikian. Karena mantu mudah mana yakin. Karena roh mengkubungku mana yakin. Dukurun na ilmi mana yakin. Ulah kurun mana ilmi. Nyutuh urona nifak. Nah dalam batin. Pemahaman nifaq bilang ragu terhadap janji Allah. Menyemifaknya mantan bersarang di dalam dada
syaratnya mantap iman di tingkat iman yang munafik. Ya, maka terbagilah iman oleh para ulama pada zaman kalian. So, bagi para ulama, dekele Imam Al-Tabari, imannya nafis macam iman. Nah, coba hati makan, ceritanya empat itu. Yang pertama, na iman munafik. Pemana iman munafik? Dia pada akhir mengakui Tuhannya Allah, tapi batinnya ragu terhadap Allah. Nyaku iman munafik. Nyonya mana kalau terhad, paneka dan sebagainya. Nah, pernah tanya. Jadi menurutku dengan terhadap Allah, iman pun naik, munafik. Menyatakan kali di bawah munafik, kafir munafik. Tanpa pati, tak ingkar, tanpa pati Tuhan dan Allah, yang kafir. Jadi menyatakan yang paling tanpa pati Tuhan dan Allah, yang tunggal adalah Allah betul. Tapi naraku pun tak pati, yang munafik. Kemudian yang kedua, nukul Imam Al-Ghazali, na iman, iman awal. Ku iman awal. Ku mana awal? Secara umum umat Islam lainnya di kibar iman Allah. Kibar yang dikenakan iman awal, seseorang beriman kepada Allah, diyakin Allah sebagai Tuhan, dan diyakin bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan. Bahwa Allah memiliki sifat kekurangan. Bahwa Allah nasifat jamal. Bahwa Allah nasifat jalal. Diyakin bahwa Allahnya maha di atas segala-galanya. Lalu dia meyakini bahwa Allah punya sifat wujud, tidak, bahwa mutalaqatul hawadis, tayammum binafsi sampai dengan mutakallimun. Dan hanya itu bahwa Allah sifat yang mustahil. Hanya itu bahwa Allah lemah. Hanya itu bahwa Allah buta. Hanya itu bahwa Allah bodoh. Hanya itu bahwa Allah mati. Diyakinnya karena Allah, dan dia yakin bahwa Allah itu memiliki sifat yang jaiz, sifat yang harus, boleh menjadikan, boleh tidak menjadikan, atau lebih kurang lagi banyak yang kata Nurna Fatihul 20. Nah, ini menambul kan? Menambul Fatihul 20. Wujud, kidam, bapak, yakinnya bahwa Allah ini menyolakkan tanya keyakin kepada Allah, yang berarti iman tanya, kan iman tanya, tapi iman tanya di tingkat awal, tingkat awal. Bagaimana maksud awal? Maksudnya tanya keyakin Allah, tapi tanya bolak-balik cinta kepada Allah. Tanya yakin cinta Allah. Tapi tanya golong 100% lagi perintah Allah. Tanya keyakin Allah. Tapi tanya mata malah di dalam beribadah. Tanya keyakin Allah. Tapi bud-bud yang dihut makan galak aku. Lu nanya mereka. Bahwa naik itu sifat alimun. Kemana alimun? Yang maha mengetahui. Berarti Allahnya berdukung. Berkara berdukung. Ku yang tanya kubut. Ku yang tanya kasar. Ku yang tanya keinginan. Allah berdukung. Masa rencana dan tak sempurna kok. Nanti pula Allah
itu rencana anak pengekok gitu. Nah itu pengekok artinya bagian kapeng dekat dengan budaya teran ya kok budaya rencana anaknya rencana anaknya itu punya apa? Teman namanya yang itu pula apa fakta di tersebut? Yakin kita Allah. Tapi golongan rasa apa artinya? Iya, punya tersebut pula. Golongan rasa apa artinya? Galak tu, menyentuh tubuh kebaikan. Golongnya iman awam ini tidak lagi kita nyawa mengira. Yang ada lagi kita nyawa juga. Mana apa yang harus iman awam? Yang ke malamnya malamnya yang parah kita main pergi ke sini. Yang mulai. Mana itu semua yang parah juga. Nampakkan katanya semua. Nyo bagi pan kali nyo, sorak pun kali nyo, bupati pun menunjuk. Ya lagi bertuan, bukan kebetulan, tapi juga betul. Pokoknya bupakat, apa malah bupakat itu pun dulu. Nyawa kata bupakatnya, nanti Allah itu. Yakin malah, sampai berujud, tidak bapak. Menteri pegang kelamaan, anu ranting sahabat. Pura kita berkinta apa yang butuh waktu, tapi apa itu murid? Ya, iman punanya awal. Yang doa Imam Al Al Wadani. Ayo lu kamu Imam Al Wadani enggak? Bentar mau lupa Al Wadani, kamu ini dulu. Tapi menang bincang menjadi orang tidak berkat kebaikan dengan ibu yang bertanya. Bayar pegangnya atau enggak? Imam Al Wadani menyamakan itu ke Imam Al Wadani. Nah, tingkatan kedua, tingkatan yang ketiga, tingkatan yang ketiga iman, iman khawas. Bagaimana yang berkaitan dengan iman khawas? Seseorang dia telah meyakini Allah itu sebagai Tuhannya. Meyakini bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan, memiliki sifat 20 wujud kita bahwa lalu dia dapat merasakan dengan hatinya. Maksudnya apakah Allah punya sifat wujud? Apa arti wujud? Apa arti wujud? Apa arti wujud? Ada. Apa arti wujud? Ada. Arti wujud ada. Orang yang patuh pada iman khawas, di saat dia yakin Allah itu punya sifat wujud ada, adanya sudah mulai terasa dengan hati. Dengan mana bahwa ini maksudnya kata mengelakuti. Nah apa? Nah maksudnya pula. Nah Allah kita, nah, kan Allah mengerti kita. Itanya udah dikatakan Allah yang mengerti Allah. Awak dah tahu apa aja kan? Nanti kita tahu. Makanya tunggu juga kita tunggu ini. Waktu tahu mu, nah Allah dulu, nah. Tapi waktu kita tempat Allah, bukan rumah. Allah tidak tempat. Anak terasa batinnya. Ya, tapi menyata tugas burung yang kenapa? Mesti ngeling menghengkeng woh berkenalat malam. Ibu aku buklah buka burung. Ini kebarata. Langsung jumrah mah boleh tu di gedek boleh tu ke dulu. Mana tu jumrah kan? Patut, ya itu bu. Berarti burungnya kata rasa berarti. Mohon ya. Ini yang dicerna betul-betul dalam pegangan. Menyata pegang burung, burung mana menyata kupati, tapi tanya karena rasa lambat kenyo. Katanya, maka dia itu burung. Air pun menyeklok mati. Soalnya, mana katanya, sehebat burung Allah. Soalnya, akhirnya dia pun mendung, musik dulu. Kau hebat, buruk.
coba aja, ya, coba. Dalam ini nama pater maulidun bawa mempeda. Tapi aku pun buruk. Yang mendarah para militer betul betul hebat itu betul betul ini lima lima tentera apa ini tentera ini kita cuma nama saja tu tentera yang kata rasa seperti yang bahkan betul betul Allah kena rasa takut padahal Allah disitir di dalam ayatnya innamal mu'minuna alladhi idza dzukira Allah wajilat qulubuhum innamal mu'minu hanya sana orang yang beriman idza dzukira Allah apabila disebut Allah wajilat qulubuhum gemetar hati mereka pakar menyebutkan disebut Allah hanya gemetar hati sementara Allah orang beriman bila disebut Allah gemetar hatinya. Banyak katanya iman yang mana? Yang sehingga ketika disebut Allah gemetar hatinya. Iman bagaimana? Nyatulah iman tawakkul. Ikonya pada kedengaran Allah gemetar hatinya. Pada kedengaran manusia Allah. Kedanya pada yang mudah, jadi buka pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh masyarakat Kampung Payacuk. Nyawa malamnya, dan nyawa dua malam ini, insya Allah. Kalau Allah mengakhirkan, dan nyawa sama-sama dari mampen sejuta berjiwa, maka hancurnya mewakili. Ini katanya, pengumuman. Terus, pengumumannya kayak tadi, menyebabkan saja, karena lebih kitanya waktu bapak yang disebut fulus pen gemetar hati. Ya, tapi iman itu iman ku pen. Ini tepat dulu. Ada lo menti. Ya, menti. Seolah-olah itu mencapai ini ya, tolong. Ya, boleh maka begitulah iman teman. Jadi banyak iman kalau dimakan di makam khawar, nyetka mulai gemetar. Terasa ya. Padahal Allah itu kudrat, terasa kudratnya. Allah itu alim, mengetahui, terasa Allah, mengawasi, mengetahui dirinya. Jadi sehingga adanya banyak kejahat, terasa diawasi oleh Allah. Allah terasa diawasi oleh Allah. Jajah Ublan terasa diawasi oleh Allah. Jajah Ublan terasa diawasi oleh Allah. Kurangnya sudah merasa diawasi oleh Allah, maka dia ada ujian berapa ya? Jadi, contohnya tak kerja, pasang CCTV. Tak kerja macam-macam. Yang CCTV pasang. Contohnya ujian karyawan, bakapoh perusahaan. Yang paman dapat tak kerja, pasang CCTV dan bakapoh pasangnya. Dan muka kuih. Hari kerja pasang kuih, kena boleh lebih. Pakai tak kerja pasang CCTV. Berarti tanya merasa diawasi betul-betulnya melalui sisi CCTV. Katanya sehebat CCTV Allah dengan CCTV makhluk. Hebat CCTV, bahkan hanya merasa diawasi. Nyo perlu kenapa? Ada apa sebenarnya? Ya, artinya iman tingkat tak awas. Kemudian yang keempat kata Imam Al-Ghazali ada iman khawasul khawas. Bagaimana maksud iman khawasul khawas? Ruh seseorang menyebutnya merasa dengan hati, menyebutnya ruh. Ruh seseorang
menyaksikan akan keberadaan Allah. Kata-kata leluh dan ruh yang dalam tubuh dan dirikala Allahnya. Guna dan yang menandakan ya ayu, ya ayu kulu syekit kaimum. Apa arti kulu syekit kaimum bila? Kulu syekit tiap-tiap sesuatu ruh berkitanya pakai, pakai, duduk. Kaimu bila, kaimu mana berdiri bila dengan Allah. Menyamana bakayanya berdiri dengan apa? Dengan Allah. Bakunya berdiri dengan Allah. Tak yakin bahwa bakunya dibedah oleh Allah, iman awak. Dapat hanya merasakan bahwa bakunya dibedah oleh Allah, ruh tanya bisa menyaksikan. Ini yang berarti iman hawasu hawas. Nyo iman hawasu hawasu nyo mimi sekalian yang tanya mau doa lumayan tawe. Nah ini mana mana? Nah coba satu coba kemana? Allahumma jalanna bil iman. Nah, ulama manunya itu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Tapi artinya Allahumma ja'alna ya Allah nukujud ke kamu iman akan iman kamilin. Kamilin artinya sempurna. Kamilin ya Allah, kamilin ya Allah nukujud kamu iman yang sempurna. Ipa kata-kata Allah, ya Allah memberi ke kamu mandunya, iman kamunya sempurna. Pakan baru sempurna iman bila ruh tanya sudah bisa menyaksikan Allah sebagai Tuhan. Itu baru iman sempurna. Tapi mana baru ruh tanya dapat menyaksikan itu, berarti iman tanya mantap pun, berarti menyodolong darah tak juga Allah. Menyoratu hidup bang kafe, menyotak ingkar hidup bang kafe. Pani Allah tapi rezeki menyohan ada kita ada apa ni nak? Kafe. Yang tu apa ya? Maka lepas dari dua dekat dengan berangkat ke besar rumah tu. Kita juga besar ada kajian pun dah. Tapi kita juga macam apa? Ya, ini kau berapa? Maka oleh itu, para jemaah sekalian, saudara-saudara lalu memanggu, yang imannya sangat penting. Mas timbul pertanyaan. Bagi pancaran maknanya mangan merupok iman yang sempurna. Sebab kami lagi, maksudnya kalau saya yang besok malam, saya coba lagi. Allahumma jalan beriman, jadi Allah lagi iman kalau sempurna. Untuk mangan sempurna iman pada pancaran. Hanya memakai pergi. Ya, berkuntuk oleh ulama langkah supaya mana sempurna iman man aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Tidak akan mana orang yang mana kecuali berteman dengan orang yang telah mana. Hak akan sempurna iman tanya kecuali hanya berteman dengan orang yang telah sempurna iman. Oleh para ulama mengatakan maksud berteman itulah berguru, bertarekat. Makanya penting tarekat. Berguru dengan siapa berguru? Dengan orang yang telah sempurna imannya. Pada tanda namanya sempurna iman apabila kamu berguru dengannya timbul keyakinan kamu terhadap Allah. Apabila kamu berguru dengannya timbul akhlak bagus kamu terhadap sesama. Apabila kamu berguru dengannya akan kamu dapat merasakan cinta dalam batinmu terhadap Allah. Ini karena tanda
Lagi kita nyo nak rumah tu. Kita menggawai dengan kita rumah mampu. Tanya aja kita mah. Jadi urinannya kena nampak pada kum. Maka nak kita menggawai kita nyo mencama. Tanya mencama. Tapi nawaroh tatuan berupa sesama dan nawalida. Jadi bapaknya pun pakai rumah mampu. Dasarnya mandi ulun, bawa ulun, dek ulun, gunungan-gunungan dengan ibu-ibu pejabat yang banyak-banyak dengan kagala lebih dari ibu pejabat biasanya orang yang kagala, kita juga cucu karena kamu mengurung yang cucu, timbul-timbul buat kagala dan yang mana kagala, kita merhati kamu mengurung yang amali dikir galak pada kita merhati dan yang mana kagala, kita mumpat kamu mengurung yang ilmu harta galak akan lupa. Maka menyatakan dengan guru yang telah sempurna iman, insya Allah minimal. Kalau kita tidak sempurna iman, minimal iman tanya karena di tingkat awal. Memang menyatakan iman yang sempurna itulah imannya para nabi, imannya para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Imannya, puasanya, puasa, tawasul,
betul pun dah betul. Pada itu rumah dua kereta tak betul. Atanya tinggal dua je tak betul. Teman rumah yang tak banyak itu hawa. Hawanya keinginan. Keinginan oleh nafsu banyak ingin banyak makan. Walaupun anak tak betul. Keinginannya banyak kita betul. Nya kuatlah kalau betul. Mantu boleh lalati, cuman jangan lalati. Masa sebelum contoh mana jangan lalati. Walaupun di macam, saya tu lihat hawa tu yang tu. Betul tak jadi? Tak jadi empat. Tak kira mana tu, ku hawa pun jadi anak tak jadi. Berkemah. Nah, secara lebar. Nah, orang baca mana juga nak kira contoh nama dia yang ada yang boleh kita harus buat ini. Nah, dia orang boleh kita buat kira tadi. Yang mana? Saya boleh ambil hawa penjara orang, bukan hampa, nak penjara. Saya betul betul mak tadi hawa penjara kan, untuk penjara. Ya, cara hati nak aku. Jadi yang tak tega hati itu tak cocok. Cocok pun yang tak hawa, yang tak cocok yang hawa tak cocoknya. Karena rasa hawa itu tak cocok jadi cocok. Karena rasa hawa itu tak cocok jadi cocok. Tengah yang harus cocok. Dalam hawa aku cara latih. Minimal lagi adalah hari para masyarakat nyokut penting bagi tanya di dalam kehidupan dia yang harus tanya perhatikan pertama adalah iman kepo imannya hana penting semayanya mengenai iman betul tidak urut meninggai anak selamat iman semayanya. Kalau tentu imannya ibaratkan dengan Pak Agung, maka imannya penting tak? Saja iman. Maka oleh karena itu kepada semua sekalian, ulum keingin kembali termasuk diri ulum yang mantan banyak dosanya, imannya sangat penting. Maka perlelah tanya terjaga iman, mesti tanya tahu bahwa menyatakan selamat iman, walaupun ia ahli maksiat, maka Allah mengambil dia setelah dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tapi menyatakan kalau Allah hanya selamat iman, walaupun tanya ahli ibadah, apa ibadah itu tidak ada artinya. Maka waktu itu khusus dari Payatur, ibu-ibu sekalian masyarakat Mandu, bodoh dan bijak Mandu, Mordo, Inolu, Pepe, Mordo, mari sama-sama menyatakan itu pulang terkaji mengenai dengan suka-suka yang wajib supaya timu rasa keyakinan dengan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala mengat timu rasa cinta sebab menyatakan cinta kepada Allah ini lumayan ramai lumayan cinta bercutuk untuk berpegah masalah cinta maksudnya cinta kata zero root ikut leburun yang tanya cinta tanya ribu itu nyolok rencana merupak kontrol malam itu ya ikut leburun yang cinta itu bang merupak kontrol tapi itu menyebabkan itu menyebabkan dipegah leburun yang tanya cinta kenapa kok? Kira-kira kenapa kok? Kecewa aku kecewa aku itu menyebabkan pingin tanya ke malam malam itu bahkan bersama orang yang kita cinta. Ibu hal kata apa? Yang mereka telefon pukul 2 malam sampai datang ke pohon rata. Tapi seperti itu, dia tanya orang yang kita cinta. Asyik kita komunikasi dengan orang yang kita cinta. Bahkan menyebabkan bayang dua rakan anak asyik batinnya. Bahkan banyak orang berpikir kepada Allah anak asyik bagaimana karena Allah belum mencintai. Maka orang yang telah mencintai Allah jam 2 malam dia bangun bermunajat kepada Allah sampai pagi tidak terasa alamnya mengalir rasa itu. Tanya menyukai cinta kepada Allah ujinya mengalir kemarau katanya. Lagi tanya cinta apa?
ada bujur kita juga. Makanya lagi ungkapan orang yang bercinta, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Itu baru cinta dunia. Bagaimanakah lagi kalau kita cinta Allah? Makanya untuk yang ketiga tanya, apa cara amat cinta kepada Allah? Mau tanya apa cinta kepada Allah? Luar biasa. Tidak lagi pengaruh alam, tidak lagi pengaruh makan, tidak lagi pengaruh hujan. Yang penting kepada Allah kita dapat. Maka disinilah para teman sekalian, mungkin dengan tausiah singkat yang untuk sampaikannya boleh sebagai renungan bagi kalian. Oh nah tanya, dalam beriman kepada Allah. Oh nah tanya, di dalam menyahuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Iman dan yang sempurna baru lahir pertanyaan takut orang yang bertakwa. Mana kartu hek kekuatan mana takwa takwa? Kemana takwa? Menjunjung tinggi perintah, menjauhi larangan. Lahir dan mati tak perintah lagi kemana? Puasa, takut, kabatin, perintah batin, khusyuk, ikhlas, mahabbah, kabatin, ini batin. Pemana larangan? Yang dilarang Allah yang ter, menjudi, menjinanya lagi. Yang dilarang apa tidak? Dendam, permusuhan, sombong, angkuhnya, larangan apa tidak? Tanya orangnya kenapa ya? Tapi memang terdendam. Berarti dia nyobat lagi taat, babatin maksiat. Temanya malam-malam. Tapi nggak ada waktu pakai. Baklahi taat, babatin maksiat. Temanya. Tapi dia nyobat sesama Islam. Baklahi taat, babatin maksiat. Kenapa? Bahaya. Tahu bahwa Allah bina amal lagi yang tidak ada nilai dan Allah bila batin memang bermasalah. Maka supaya yang bermasalah udah pikir supaya hilang. Karena dengan pikir akan melahirkan cinta kepada Allah, akan hilang rasa yang tidak baik dalam batin. Nah, yang tahu Allah. Yang kemana hadis? Inna Allah la yaqdiru ila suwarikum. Allah menghalalkan bahari. Walakin Allah la yaqdiru ila qulubikum. Akan tetapi Allah yang menghalalkan bahari. Bahari yang menghalalkan normalnya pakai kecil ada. Bajai putih. Hijab krom hitam. Menyenangkan secara lahir soleh. Allah menghalalkan soleh lahirnya. Patin dalam bak batin. Nah soleh pun dengan memakai uli, dosara yang memakai baju jubah, soleh karena soleh pada diri, batin betul-betul soleh. Sementara Allah melihat kita sisi batin. Hanya teman-teman, saya coba kata mas kalian, perbaiki batin dengan sedikit demi sedikit dalam dengan tawabat Allah. Menyebatin dengan sudah baik, insya Allah terakhir kita juga akan baik. Kawan-kawan yang mau mendung, khususnya yang nak ingin mempayacur